Ada tambah ya? Weh, ni kau naik bas kan naik kokpit ni? Kenapa masak dalam sekarang ini? Kita dalam bas pancaran matahari sangat best. Yes, ni bas baru pancaran matahari. Ni, weh, ni. Balik. Weh, tak ada apalah, duduk je dulu. Kejap lah. Ni ada peti ais. Ada microwave. TV. Ni bas apa ni? Tempat duduk yang cukup selesa. Ha, ni tempat air eh. Lepas kali aku duduk kat sini weh. Tak apa, duduk je. Nak ambil video kat aku ni. Koi. Kali sebenarnya aku nak cakap. Nampak tak? Biar gini saya akan balik ke Kelantan menaiki bas pancaran matahari yang baru. Jadi tengoklah keselesaannya di bahagian bawah. Cukup selesa. Cukup. Selesa lah, boleh tengok lah. Yang besar, air ni cukup sesuai. Lepas tu TV ada ni paling sesuai. Ini tu punya pemandu pelancong. Dia akan bawa kita berjalan-jalan di Kota Baru lah. Kau kaca iye semua dia tahu. Ini ke mana ni? Yang ini, yang ni. Ini pula kita punya ke Guangzhou. Lepas ke Kelantan kita akan terus ke Beijing. Jadi dia akan membawa kita ke perkuburan Cina. Okey, sini sini. Ni yang cakap ni nak ke mana ni? Ha ni yang cakap ni Cina juga ni. Saya pegawai kopi. Ini pramugarinya. Ini ada juga balik. Ya, yo, orang naik. Dah lah, boleh bye. Okey dah eh. Beruntung aku naik bas baru. Jadah ada, jangan lupa solat babi. Amboi. Hai. Hai. Balik pula dah. Balik pula dah, selalu duduk balik eh. Kita main sini. Tak ada apa lah. Dah, babi. Tak apa lah. Bila kamu buat, kamu buat tanpa kebenaran. Dia kan tu tengok tu lampu tu menyala nak fly je lagi. Elok no bas baru no. Ni bas paling baru eh. Tak apa eh, kita nak bubuh dalam YouTube. YouTube lah. Dalam Omi. Ha ni kalau depan tu. Kalau depan tu weh depan tu. Duduk je lah. Ha, cakap Kak Is. Ha. Weh, tak sini lah. Eh, kuih duduk. Lainnya tu bahasa pula. Lah, itu syarikat lain. Syarikat mereka duduk depan tu. Cepat. Masa semua dah duduk depan ni? Video kan ni nak tunjuk posing. Dah lah, Bobby orang nak buat bas dah. Biarlah orang nak naik. Nah, sudah-sudah UN. Gracias.